Jaring iwak ya kanggo apa Mas Dok? Umpan. Umpan apa? Umpan kepiting. Oh, umpan pancing kepiting. Berarti Dok isa bandina ku pegaweane mancing kepiting. Mancing kepiting. Selain mancing kepiting apa maneh, Ik? Jaring. Jaring. Ya. Kue jaring iwak kanggo apa ari ora go mancing kepiting? Kadang go digesek. Dibikin ikan asin ya. Doe dewa dunturu, Ik? Belum. Belum. Ya. Masih sendiri, Ik? Sendirian. Ya, pacar punya? Punya. Orang mana, Ik? Orang Babakan. Orang Babakan pacarnya. Iya. Pacarnya cantik enggak, Ik? Cantik. Cantik ya, wes. Ya, moga-moga Bapak, Dok, Ik, pacarnya bisa nurut nih, Dok, Ik. Moga-moga Dok, Ik, cepet kawin lah. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Tuber di sini. Bersama Mas Doi, rencana Mas Doi pagi ini mau nyaring ikan di pinggir-pinggir rumah bos, di sawah-sawah. Jangan kemana-mana, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bos. Oh bos, cara Doi menangkap ikan dengan jaring caranya seperti itu. Saat jaringnya sudah ditebar, Mas Doi gobyak air supaya ikan yang pada ngumpet di rerumputan bisa lari dan menabrak jaring. Iya bak cair ya, Oke, jaring kenapa pada botol? Orang tuku sing anyar sih, Kenapa orang tuh jaring sing anyar? Mahal. Mahal. Jadi Mas Doi nggak punya uang untuk beli jaring yang baru, iya. Soalnya jaringnya mahal, gue jadi jaring bodol dipakai terus buat jaring iwak, anggo umpan panci kepiting. Tapi bodol gue pada nyerang, iya. Nyerang. Bosku, oke bos, iwak ya. Iwak cair lembut. Bos, iwak cair lembut. Gue nomor nih gunung. Larang iku iwak kayak gue di langka. Iya. Nang daerah pegunungan kowe laku keras kowe. Oleh ning gunung kowe iwak banyaknya ikannya kayak gini. Iya. Water. Water. Kowe an iku kowe. Wah. Dek. Kowe hari ning kene iwak kayak kowe hari dodoling bakul pir sa kilo nek regane 3000. Iya. Mau sih kok digesek ya? Gesek mahal. Bikin asin jualnya mahal. Mahal. Ari iwak gesek asin sapir sak kilo nek. Antuk 30. 30.000.
Ya berarti wis seluruh bae sabenerna tuh di bikin ikan asin dijualnya nanti kalau sudah jadi ikan asin. Kata Mas Doi itu ikan kayak gitu kalau dibikin ikan asin tuh 1 kilonya 30.000. Oke iya. Wah iwa gede kayak kue sekilon sapir nomor dedot yang besar kayak gitu ukuran paling 7.000. 7.000 yang besar 7.000 ya. Tadi dapat ikan besar bos, ikan mujair besar. Dingin Mas Dok ini emang ngerokok istirahat soal tutup yuk biasa nyulet rokok karo melayu masa orang buruk-buruk jalan jalan tempat dingin tempat berarti doi saban dina gue pegawainya mancing kepiting. Mancing kepiting. Selain mancing kepiting apa mana Jaring. Jaring. Kue jaring iwake angko apa ri ora go mancing kepiting? Kadang go digesek. Dibikin ikan asin ya? Iya. Di dole ni siapa biasanya ikan asin ya? Paman. Ning paman. Iya. Doe dewa dunduru Belum. Belum. Iya. Masih sendiri Sendirian. Pengen kawin terus pengen kok ini jadi pengen kawin cuman durungana persiapan kangkongos kawinnya kita dia lagi penabung mancing kepiting karo jaring iwak ya iya nggak ini mancing kepiting maka jampira balik jampira balik sore maka tuaya ibaratnya waya jam 12 siang gue balik ke jampira jam 10 bengi iya deh wani temen anak bangsanya uka-uka orang enggak ada wingi mancing kepiting orang wingi mancing wingi oleh ake orang oleh pira oleh seketewu wah ya lumayan celengi 10.000 celengannya 10.000 ngambil yang kodok waktunya pan kawinan gue ake tabungannya iya miki oleh ake orang encak titik list titik ya encak mana kayak apa weh iwake bos cuman iwake lembut ya dikawani kanggo umpan kepiting ya encak ana iwak apa nih ya iwak bandeng cilik iwak bandeng baby ya iwak bandeng kaburannya iya cilik iya tuh jahere mujahere kue bos jahere ku iya bos anggo umpan panik kepiting ya biasanya hari anggo umpan ake semen di pirang menek biasanya hari umpan biasanya telung menek ya iya ake ya berarti sekiran pirang kilo ya hari umpan sekitar sekilo lebih ya
kita sudah melihat Mas Doi dan tadi sudah tahu sendiri ikannya seperti apa. Sampai di sini bos video kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus atau durasinya kurang panjang, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai, jangan di skip bos ya. Sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita mau pulang bosku.